Allah. Masya Allah. Jadi di sini perkumpulan antara ulama-ulama yang ada di Indonesia dan Malaysia ya, berkumpul di Pondok Pesantren An-Nur. Masya Allah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Ahlan wa sahlan bikum ya Syekh. Masya Allah. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, semoga kita doakan juga ya, semoga teman-teman yang sakit ya segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga teman-teman yang belum dapat kerjaan bisa dapat kerjaan. Dan juga buat teman-teman semua yang istilahnya masih luntang lantung ya bersama dengan orang tua, semoga ya tahun depan bisa buat rumah sendiri. Amin. Alright guys, kali ini kita akan ke janda baik. Janda baik. Aduh, ya kan. Nah, di sini janda baik Malaysia ziarah mahabbah Buya Yahya ke Ma'had An-Nur ya. Masya Allah, kemarin itu Buya Yahya mengatakan bahwasannya ustaz-ustaz di Malaysia ataupun guru-guru di Malaysia itu sangat bijaksana dan juga istilahnya cerdas-cerdas ya guys ya. Sampai mengatakan Buya Yahya gak usah bangun pondok Al-Quran karena di Malaysia sudah banyak pondok Al-Quran. Buya Yahya harus membangun ya pondok pesantren yang basicnya adalah selepas mondok daripada di Malaysia itu Al-Quran itu hatam hafal gitu guys ya. Maka Buya Yahya menyiapkan pondok pesantren yang berkenaan dengan ilmu Qurannya, ilmu tafsirnya, ilmu istilahnya fikihnya, dan ilmu-ilmu agama yang lain, ilmu hadisnya dan lain sebagainya, ilmu tafsirnya seperti itu, sehingga anak-anak ketika selesai tahfidz itu mereka bisa mengembangkan ilmu, tidak hanya bisa mengaji dan menghafal Al-Quran tapi faham isi Al-Quran dan bisa berdakwah. Itu yang diharapkan, dan ini kerjasama antara istilahnya ustaz-ustaz ataupun kiai-kiai, ulama-ulama Indonesia dan juga Malaysia guys ya. Ini memang terbaik sekali ya, Masya Allah. Nah, kali ini kita akan lihat guys ya bagaimana istilahnya keadaan pondok pesantren di sana juga ya kan. Nah, ini udah nampak ini ya, Masya Allah. Nah, langsung saja tanpa berlama-lama kita play video aja guys. Let's go. Wow, ini dari channel Nur Family guys. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kita tuh salut dengan ketawaduan daripada Buya Yahya. Keren banget memang, Masya Allah. Masya Allah, ini ustaz-ustaz yang ada di Malaysia guys. Masya Allah, Masya Allah, ini habaib juga kayaknya ya. Masya Allah, ada habaib juga. Masya Allah, pondok pesantrennya ini kayaknya ini. Ini lantai ini ya guys ya, Masya Allah, cantik ya guys ya. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, Allahu Akbar. Ini kenapa ada gunung di atas sana guys? Berarti ini agak ketinggian dan sangat sejuk kayaknya ya. Oh my God. Ini suasana yang pas untuk anak-anak menghafal Al-Quran guys. Keren banget. Masya Allah santri-santrinya. Masya Allah. Oh, ini bukan kamar santri, asrama santri ya. Ini kayaknya tempat-tempat untuk berkumpul seperti itu, masyayikh-masyayikh. Oh, masjidnya. Masya Allah. Masya Allah. Asramanya ya guys.
Masya Allah. Tapi yang paling menarik di sini adalah suasananya, guys ya. Suasana yang kita dapatkan di pondok pesantren ini gitu. Suasana yang kita dapatkan di pondok pesantren ini membuat kita tuh sejuk, nyaman gitu, guys ya. Apalagi dengan Masya Allah hijau kayak surga ya. Oh, ini tempat makan. Nah, tempat makan aja, guys. Nah, ini loh kebiasaan nih. Saya dulu bingung gitu di kampung saya itu banyak orang-orang yang bawa kayak ginian gitu. Ini buat apa sih? Buat air minum atau buat apa gitu pertama kali. Ternyata ini budaya dari Malaysia gitu. Si budaya dari Malaysia yang dibawa ke kampung saya gitu. Karena rata-rata daripada kampung saya itu banyak yang ke Malaysia untuk bekerja seperti itu. Sehingga membawa teko-teko seperti ini itu ke kampung saya. Lalu lah kok ada kayak gini? Biasanya kobokan itu kan biasanya pakai langsung tangan gitu. Tapi dengan konsep seperti ini itu sangat bersih gitu jadinya, guys. Ya benar enggak sih? Iya kan? Jadi airnya bersih terus gitu. Keren asli. Wow, enggak tahu saya, guys ya. Ini dari Malaysia atau dari mana? Saya kurang tahu. Tapi yang jelas tetangga-tetangga saya itu pakai itu ketika pulang dari Malaysia gitu. Masya Allah. Oh, ada aliran airnya juga, guys. Ya Allah, Masya Allah. Asli kayak yang di Mekah dulu waktu belajar juga di Mekah itu, guys ya. Seperti ini makannya. Dan beliau-beliau ini Masya Allah mengamalkan masih. Itu bernostalgia ketika kita belajar di Mekah ya kan. Masya Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Kita melihat ulama, melihat ustaz-ustaz, syekh-syekh, habaib seperti itu. Allah, tak tahu nak cakap apa. Sebab kita cinta macam tu kan. Masya Allah, Buya.
Masya Allah, keliling pondok ini, pondoknya Masya Allah asri banget guys. Allahu Akbar. Masya Allah. Udah habis guys. Masya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan selesai videonya. Dan itulah tadi pertemuan ya ulama Nusantara antara Malaysia dan juga Indonesia yang diwakili oleh Buya Yahya guys ya. Ini ziarah mahabbah, ziarah kecintaan dengan penuh kecintaan ya guys ya. Terutama di sini adalah ma'had di mana pondok pesantren yang melahirkan pemuda-pemuda yang berilmu ya kan, generasi-generasi masa depan yang bisa membuat perubahan kepada bangsa terutama dalam segi pembelajaran agama Islam. Masya Allah, dicetak banyak tahfidz-tahfidz Quran ya kan. Oh ya, jadi apa ya guys ya, kalau kita dekat dengan pondok-pondok seperti ini, pondok-pondok pesantren, maka insya Allah kita akan kecipratan. Jadi orang kaya yang dekat dengan pondok pesantren, yang senantiasa mendanai pondok pesantren, maka pahalanya mengalir juga. Begitulah ya kan, Masya Allah, karena amal jariah kita, Allahu Akbar. Jadi kalau kita nih tidak bisa ngaji ya kan, tidak bisa mengaji Al-Quran, tidak bisa menghafal Al-Quran, cukup kita belikan Al-Quran kepada anak-anak yang menghafal Al-Quran, cukup kita memberi makan kepada anak-anak yang belajar Al-Quran, maka ketika Al-Quran itu dibaca ya kan, dengan badannya yang sehat, berkat makanan yang kita berikan, maka pahala itu akan juga mengalir kepada kita. Allahu Akbar. Itulah kata Ustaz Adi Hidayat. Kalau kita bukan orang yang istilahnya bisa menghafal Al-Quran ataupun bisa membaca Al-Quran, maka setidaknya kita sisihkan harta kita untuk amal jariah kita. Kita belikan Al-Quran, kita bagi makan anak-anak penghafal Al-Quran, kita belikan baju daripada anak-anak itu, maka insya Allah pahala juga akan mengalir kepada kita. Sebelum mereka masuk surga, kita duluan masuk surga. Karena kenapa? Mereka bisa melakukan itu, mereka bisa menghafal Al-Quran karena Quran kita. Seperti itu kata Ustaz Adi Hidayat. Masya Allah, tabarakallah. Dan ulama-ulama ini Masya Allah, kalau kita pandang semakin cinta kita kepada Allah. Ketika kita memandang ulama, maka hati kita akan sejuk, maka hati kita akan damai, akan tentram. Karena kenapa? Salah satu obat hati adalah ya, berkumpullah dengan orang yang saleh. Berkumpul dengan orang saleh adalah ketika kita melihat orang saleh, ya, duduk bersama orang saleh, maka ketenangan, kebahagiaan akan datang di dalam hati kita. Maka daripada itu teman-teman sekalian, ya, jangan bosan-bosan kita melihat ulama, jangan bosan-bosan kita berkumpul dengan ulama. Karena insya Allah kalau kita berkumpul di dunia, insya Allah kelak kita akan berkumpul juga di akhirat. Karena kenapa? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewarisnya Nabi. Jadi kalau kita dekat dengan pewaris Nabi, insya Allah kita akan bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa sih yang enggak cinta kepada baginda? Siapa sih yang enggak pengen bertemu dengan baginda? Siapa yang enggak rindu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tujuan kita hanya di akhirat kelak. Kita berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah mengatakan, wahai umatku, sini, sini. Dan orang yang paling banyak bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW akan dipanggil namanya oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Hei fulan sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Allahu Akbar. Sangat indah guys ya. Pemandangan di video kali ini sangat indah. Semoga kita berkumpul kelak di hari kiamat ya bersama dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kita juga mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Terima kasih sudah tengok video ini. Itu saja video kali ini guys. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
veins. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.